menurut saya Pekan Olahraga Nasional yang tahun ini dilaksanakan PON di Papua ya, saya sangat-sangat setuju dilaksanakan di sana karena demi kemajuan olahraga di Papua itu sendiri. Di sisi lain, selain olahraganya pun sepertinya akan berdampak positif untuk warga sekitar, semisalnya UKM yang akan lebih bangkit lagi di sana, demi roda kehidupan mungkin di sana akan lebih bisa berputar. Dengan adanya arena Pekan Olahraga Nasional PON X Papua ini dengan anggaran biaya besar, saya setuju-setuju aja sih, karena ya itu mungkin udah menjadi tanggung jawab yang menyelenggarakan PON Papua ini, karena kan pasti mempunyai anggaran besar dan investasi untuk masa depan. Ya menurut saya ya nggak apa-apa sih, setuju aja. Untuk segi-segi perawatan, mudah-mudahan bisa lebih menjaga setelah acara PON ini ya. Mungkin bisa melibatkan segala aspek, bisa juga melibatkan kepemudaannya atau membentuk suatu tim yang bisa merawat keamanan, pengelolaan, segala macam untuk menjaga venue-venue yang sudah dibangun. Agar intinya kegiatan kita olahraga seperti ini kedepannya bisa berkancah di internasional. Menurut aku sih, bagaimana pihak bertanggung jawab PON Papua ini, ya kita harus aware sih, dan kita tuh kayak harus bertanggung jawab apa yang kita selenggarain gitu, seperti ya contohnya ya PON Papua ini gitu. Dan kita tuh harus menjaga bagaimana PON Papua ini tuh diselenggarakan dengan tujuan yang benar, terus visi misinya tuh apa kita tahu gitu. Jadi nanti di tahun yang akan datang akan lebih sukses lagi gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sih paling.